Oke, ini kita mau bikin tutorial pasang Y mounting kan. Jadi yang pertama diperlukan Y mountingnya. Y mounting tuh gini. Bentuknya gini kan. Belakangnya tuh begini. Belakangnya tuh begini. Ini karet ya. Ya bisa nempel lah di helm. Sama mounting buat contohnya lah, mountingnya udah dikasih yang gini, udah kupasangin ya maksudnya. Kalau ya mounting tuh cuma dapat ini aja. Oke, pertama-tama kita buka helmnya, dekatin dulu. Kita buka topengnya. Bagian dalam topengnya itu begini. Nah, Y mounting itu kunciannya itu begini. Kunciannya itu begini. Buka dulu, kan? Mana sih kuncian satunya? Oh, ini. Buka dulu ini ya, gini kan kita tuh tarik ini di gini, ini taruh lah gini, misalnya dipaskan lah tengah gitu, tapi enggak harus dipaskan dari awal ya, penting paskan buat ikatnya dulu. Nanti kalau ngepaskan itunya enak aja. Ini bawahnya nih yang dua tali ini, nah, kita taruh di belakang. Jadi yang tali ini di bawah ada masuk di atas sini, masukin ke lubang. Nah, masukin dulu. Ya, kuncilah sementara lo ya. Nah, kita kunci. Sama juga satunya. Kunci sementara dulu. Oke, baru kita paskan yang di belakang ini, paskan di tengah misalnya ini. Nah, gini, paskan tengah lah misalnya. Buka lagi, tarik salah satu, ditarik aja gitu kan. Kunci. Jadi sambil dipegangin. Buka. Tarik. Ya bisa pakai jempol aja lo buka. Nah, udah kencang kan? Udah jadi gini, pakai jempol aja enak kok. Udah gini kan baru. Nah, ini mounting action cam ya kan, bawahnya tuh yang gini. Nah, taruh, masukin. Nah, udah mana tuh lubangnya, ini masukin. Kita putar tap masuk. Nah, kalau mau rapi ininya biar enggak apa ya, apa sih, gelantungan ya, ini bisa diselipin di sini misalnya, diselipin kan, nanti masuk ke sini. Ya diselipinnya nanti kayak diganjel-ganjel lah gitu ya, gini kan. Kita selipin dulu lah biar agak rapi. Nah, udah masuk lagi satunya mana, enggak masuk, biar kelipat salah. Nah, oke, udah ditarik. Udah kan agak rapi kan? Ini tinggal atur kamera, majukan begini kan. Udah tinggal kita pasang. Oke, tutup. Siap jalan. Oke. Yuk.